30,000 unit hartanah kediaman dengan harga bermula serendah RM42,000 ditawarkan menerusi Expo Hartanah Johor 2023. Ia dijangka siap sepenuhnya sebelum tahun 2025. Menurut Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur, Expo menghimpunkan seramai 47 pemaju perumahan itu terbuka kepada semua tahap pendapatan rakyat termasuk golongan B40. Event ini bukan setakat menjual rumah saja, tapi di peringkat tetamu yang datang, dia boleh belajar banyak perkara dan boleh merancang untuk membeli rumah pada masa akan datang. Selalu bila orang cakap tentang Expo Perumahan ni, ialah pemaju-pemaju biasa rumah-rumah mewah saja. Tetapi event kali ini untuk Expo Hartanah Johor, memang kita elokkan untuk rumah RMMG. Ada rumah berharga RM50,000, ada rumah berharga RM80,000, ada rumah berharga RM150,000 dan untuk M40 kita ada harga rumah RM200 dan RM250,000. Selain itu, Expo ini turut menawarkan rumah kepada golongan belia sekaligus memberi ilmu perancangan pemilikan rumah. Dalam bidang-bidang hartanah untuk mereka datang dan berkongsi. Antaranya kita ada Tuan Samsudin Kadir, iaitu bagaimana hendak memulakan simpanan pertama melalui emas dalam menyediakan deposit membeli rumah. Usaha kerajaan Johor ini turut menerima sokongan dari pemilik hartanah. 1,000, 1,000, 42,000. So I think by this year we can able to complete lah. Sementara itu, bagi pengunjung, Muhammad Adi Putra Abdullah berazam mencari rumah pertamanya menerusi program ini. Ini kalau tiap-tiap tahun diadakan ni memang bermanfaat untuk rakyat lah. Sebab memang banyak rakyat yang memerlukan rumah ni. Sebab kalau rumah yang mampu milik macam ni, rumah yang harga murah. Dalam Expo sama, G Land Group menerima anugerah Best Developer Bumi Putra Empowerment Property Award.